Puji Tuhan, kita bisa kembali menghampiri Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita. Dan apabila kita kuat untuk menerima segala keajaiban, Tuhan akan terjadi lebih deras lagi. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tatap setia. Segala pujian syukur, hormat kepujian, kemuliaan hanya milik-Mu Bapa. Kami persembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Terimalah ucapan syukur kami, terimalah setiap persembahan kami, terimalah setiap hidup kami yang didedikasikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami, bangun kembali dengan tubuh yang sehat, masuk di dalam hari Sabat di mana kami bisa khusus beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur, khususnya kami di PIC merayakan hari kebesaran di mana Yesus lahir di dunia, yang kami rayakan bersama-sama. Terima kasih Engkau jadi juru selamat kami, penerang hidup kami, penguasa dan pengontrol atas hidup kami, sehingga kami bisa dapat dibebaskan dari segala hal-hal yang menakutkan, diberikan hikmat untuk mengatasi segala perkara, dan menerima solusi yang luar biasa, bukan saja untuk masa sekarang, tapi untuk yang akan datang juga. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Tolong mereka yang sedang berkesusahan hari-hari hidupnya, yang berada di dalam kesakitan, kesusahan, Tuhan berikan kemenangan. Angkat segala sakitnya. Kami hancurkan semua sakit yang membuat lemah tubuhnya karena ketuaan. Sakit yang membuat karena tulang-tulangnya sakit dan jatuh. Supaya Tuhan kuatkan semua
Tuhan. Bahkan yang cancer Tuhan jamah beri sembuh di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Yang stroke juga Tuhan jamah beri sembuh, pembuluh darahnya yang masih buntu buat jadi longgar semua dalam nama Yesus. Bebaskan mereka yang sedang depresi, stres, bipolar, Parkinson, autis, anxiety, supaya Tuhan jamah sembuhkan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Katakan oleh bilur Yesus, setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Terpujilah namamu Bapa, kami terus menyerahkan kehidupan kami. Hari-hari kami selalu hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menuntun, biar hidup kami makin hari makin didapati sebagai orang-orang yang makin berguna bagi orang lain, terutama bagi kerajaan sorga. Terpujilah namamu, bebaskan mereka yang sedang kesulitan di dalam rumah tangganya, dalam masa depannya, pendidikannya, bahkan pekerjaannya. Tuhan buka jalan, Tuhan sediakan jalan-jalan terbuka sehingga tidak ada satupun yang kesulitan hari-hari hidupnya. Berkati juga Tuhan untuk mereka yang sedang merindukan pasangan hidup karena belum menikah. Tuhan berkati supaya pasangannya juga cocok, bahkan yang sudah engagement termasuk anaknya Pastor D, supaya Tuhan juga berkati supaya hari-hari hidupnya memasuki masa pernikahan berikutnya bisa dapat terselesaikan dan dapat jalan keluar. Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang memberikan tujuan yang luar biasa atas hidupnya. Pakai dia dengan dahsyat. Berkati juga Tuhan untuk semua tim kami dalam grup ini, biar semua yang suka berdoa makin hari makin diberikan pencerahan, diberikan hikmat, menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita, dan makin hari makin sukses, bahagia. Berikan kami semua panjang umur sehat, biar kemurahan Allah bertambah-tambah, kasih Allah terus makin kami tebarkan, sehingga banyak orang bisa dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Berkati kami Tuhan untuk bisa menuai bangsa-bangsa. Hanya Tuhan yang kami layani lewat orang-orang yang Tuhan kirim, biar semuanya bisa dapat merasakan berkat Tuhan, keselamatan dari Tuhan, pertumbuhan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Pakai hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, para anggota panitia, ketuanya, bahkan semua yang terlibat, biar semuanya disatukan hatinya, diikat dengan tali kasih yang sempurna, sehingga semua sukacita Allah, sukacita sorga itu turun atas hidup kami, membawa damai bagi kami semuanya, juga untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, biar sepanjang hari ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Segala penghulu di udara, pemerintahan, kerajaan, kegelapan, roh-roh jahat, dan semua pengikutnya, kami hancurkan, kami patahkan, kuasai, tinggalkan kota kami, tinggalkan area kami, tinggalkan setiap rumah tangga yang bermasalah, supaya semua bisa menerima kedamaian, solusi, dan sukacita, kebenaran menjadi pakaian kehidupannya. Terima kasih Tuhan, bebaskan mereka yang masih terikat dengan obat-obatan, narkoba, drug, bahkan juga rokok, minuman keras, hutang piutang, bahkan apapun bentuk lainnya yang merusak masa depannya. Tuhan tolong buat semuanya berhenti bertobat dari segala perbuatan yang sia-sia. Tolong mereka Tuhan yang sedang berada di dalam kesulitan keuangan, Tuhan berikan cara yang terbaik untuk dapatkan hasil terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan semua produksinya, supaya semuanya bisa laris, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak hasilnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong mereka yang masih terikat dengan sakit apapun lainnya, termasuk tiroid, bahkan juga yang sakit diabetes, kolesterol, yang darah tinggi, yang asma, bahkan yang alergi Tuhan jamah, yang ginjal juga Tuhan jamah, beri kesembuhan, yang pendarahan, yang susah dalam hari-hari hidupnya, apapun sakitnya Tuhan jamah dan beri sembuh. Katakan oleh bilur Yesus, sakitku sudah disembuhkan. Yang mau dituntut untuk operasi, Tuhan juga buat semuanya bisa lancar dan tidak berdampak negatif, semua bisa berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Tolong Tuhan mereka yang rindu dapat pasangan, supaya Tuhan sediakan pasangan yang baik. Yang rindu punya anak, supaya Tuhan juga buka jalan, berikan kandungan yang sehat, supaya semuanya bisa dapat punya anak, punya cucu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, pejabat tertinggi negara Indonesia, Australia, bahkan di seluruh dunia ini.
Tapi dengan dahsyat, dengan roh yang takut akan Allah, turun atas hidupnya, memerintah dengan hikmat yang datang dari atas. Berkati Tuhan supaya semua yang pimpinnya menerima sejahtera, mendapatkan kesempatan dengar Injil di dalam Yesus Kristus, ada keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bebaskan kami semua dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala yang jahat, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bantu sepanjang hari ini bisa kami lakukan yang terbaik. Tolong mereka yang bergumul visa, kepingin tinggal di kota ini, buka jalan, bukakan kesempatan, kasih syarat yang mudah, keuangan yang cukup, sehingga pada waktunya semua dapat granted dan bisa dapatkan tinggal di kota ini, berbuat sesuatu bagi kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami masuki hari Sabat dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.